Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini Reira akan nge-gaming lagi. Tapi gamenya kita ganti lagi ya. Reira mau nyobain yaitu adalah game Mini World. Nah, Reira mau nyobain game Mini World. Mini World itu kayak game Minecraft. Nanti kalau kalian nggak tahu Minecraft itu kayak gimana, kapan-kapan Reira mau mainin atau enggak, nanti kalian bisa searching di Google atau di mana aja. Kalian bisa cek. Oke ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Oke, terima kasih. Silahkan menonton. Oke guys, langsung saja kita mulai. Kali ini Reira pakainya yang ada pokoknya ya. Dan langsung aja kita mulai ke ini. Kita mulai ke sini. Aku Reira bakal buat map baru yang survival. Pakai mouse aja. Survival. Game hanya adalah dunia virtual, dilarang meniru perilaku yang ada di dalam yang ada di game. Oke. Sekarang kita tebang dulu. Tebang tuh gini kan. Semoga ini malamnya lumayan agak lama. Jadi ceritanya ini baru pagi-pagi. Semoga ya. Kira-kira di sini bakal buat rumah sepetak aja dulu, seadanya aja dulu. Oh ya, bagi kalian yang ingin request game, silahkan request aja ya. Gamenya apa aja, mau di dalam Roblox, mau di dalam mini world, di luar, game apa aja lah, game yang di handphone, game apa aja terserah. Asalkan pilihnya yang cocok dengan umur Reira ya. Tapi aku bukan SMP. Masih sekolah dasar. Ini batas di atas. Ya benar, ini kayaknya pagi-pagi. Yang berceceran. Coba aku cari. Itu ada domba. Itu domba bukan? Oh bukan, itu badak. Badak. Oh. Bukan, salah. Semoga di sini aku bisa dapat bulu. Aku dapat enggak tahu. Ayam. Dapat daging ayam. Cari di sini hewan dikit. Malah aku belum nemu hewan sama sekali. Maaf ya, di sini kayak ada background gitu, kucing. Oke, ini udah gak bisa dijangkau. Oke, cari lagi. Semoga ada ya domba buat tidur. Domba, where are you? Yang aku takut itu ada monster. Oke, di sini ada monster. Deket laut. Gimana nih, dari tadi kita menjelajah tanpa menemukan hal yang dituju. Gak ada hewan sama sekali. Aku belum menemukan hewan. Ups, apa itu? Kan kita buat rumah dulu aja ya. Ya kayaknya. Maybe. Kita buat rumah dulu aja. Aduh. Kita buat rumah dulu aja. Buat safety aja, takut keburu malam. Kalau malam kerjanya enggak ada kerjaan. Karena banyak monster di mana-mana. Tapi yang terutama itu tempat tidur. Kapal aku udah hampir mau habis.
Suara apa tuh? Suara apa tuh? Maaf ya, itu ini kontak. Oh. Sekarang saatnya kita pencet ini. Nah, maaf agak nge-lag. Sekarang kita ke kita bikin ini sampai habis. Oke, udah satu crafting table. Oke, udah. Sekarang kita buat rumahnya di atas biar bisa dilihat. Tuh, kita cari tempat dulu yang bagus ya. Tapi harus buru-buru nih. Itu ada ya, di sini aja kayaknya. Kan cuma sepetak gitu ya. Cari lumayan luas. Itu ada satu hewan. Mungkin ini bisa jadi jalan aku kali. Halo, ayam. Udah, paling kita di dekat ayam aja ya. Bikin sepetak di sini. Benar-benar. Cukup sepetak aja, jangan terlalu gede. Oh iya, aku belum punya kayu dan torch ya belum. Ini juga udah hampir mau habis. Cepetan keburu ada spider. Soalnya spider itu termasuk hewan yang tahan dengan api, maksudnya tahan dengan matahari. Masuk. Gak ada penerangan juga gak apa-apa. Hitam sekali. Oh, itu ada torch. Gimana sih ya? Dua. Oh iya nih ya. Ini. Oke. Buat jalan keluarnya sini aja ya. Tapi mana ya crafting table-nya? Crafting table taruh di sini. Oke. Sudah dua. Pakai dulu itu apa? Baju. Bukan baju apa, nggak tahu lah namanya ini. Ini teh sih, ini orangnya teh laki atau perempuan ya? Mungkin laki juga gak apa-apa ya. Apa? Oh iya, mau buat pintu. Ya benar, pintu itu. Oh ya, ini aku butuh ini. Pintu satu dan ini juga satu. Lalu aku butuh buat kapak, soalnya kapaknya habis. Oke. Jadi nanti pintunya itu gimana ya? Sini bisa nggak? Oh bisa. Yuk, respect gini. Pintunya ini kita ubah aja ya. Pindah ke atas. Di atas. Jadi ini pintunya bakal keluar dari sini. Maaf loading. 7.
Oh, belum malam. Udah sore. Aku belum nemuin domba, semoga nanti aku di depan mata bisa ketemu domba. Walaupun malam-malam. Gimana sih cara naruhnya? Oh, gini caranya. Kita masuk ke rumah. Kita lihat situasi. Ya, kita ke bawahnya lewat sini aja. Buat itunya dulu, shovel. Apa itu namanya? Maaf jika aku mainnya gak terlalu jelas. Ngomongnya juga gak terlalu jelas. Sorry. Oke. Ini kita terus ini. Jadi nanti ini kita agak majuin ke sini. Ini satu. Nah, walaupun terlalu menonjol ke depan. Takut ada manusia keluar. Semoga bisa ketemu sama batu. Kita ketemu. Ya memang ketemu sih. Siap masuk ke dalam, pasti ketemu. Karena Raira sangat membutuhkan batu. Itu ada ayam. Kedengeran gak sih? Semoga aja kedengeran ya, aku yakin kedengeran. Soalnya aku pakai headset, tapi nggak pengaruh juga. Ya gitu lah. Itu ayam. Ada itu kayaknya. Itu ada ayam. Wah, kok bisa ada torch ya di depan? Oh, pantas saja ada kamu. Makasih, pasti selalu aku ditemani oleh villager. Aku yang dorong dia buat masuk ke dalam. Dan aku juga ditemani sama ayam. Itu ada telur. Ada telur. Tuh telur. Sekarang mau buat masak-masak. Ini gak terlalu luas. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Maksudnya nanti kita lanjutin ke episode selanjutnya. Maaf jika terlalu singkat, tapi yang penting di episode awal itu buat rumah dulu ya. Habis itu nanti aku yang lain-lainnya dulu. Oke, guys. Thanks for watching. Terima kasih karena sudah menonton. Mungkin segitu dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Oke, terima kasih. Oh iya, nanti Raira bakal buat yang di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih. See you later. Bye!